pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita masuk pada informasi berikutnya. Sinergitas berbagai elemen masyarakat bersama jajaran kepolisian diapresiasi positif karena turut berkontribusi dalam mewujudkan kondusivitas Kamtibmas di Kota Sorong. Apresiasi positif diberikan kepolisian kepada sejumlah elemen masyarakat yang selama ini turut bersinergi dalam mendukung tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jalinan sinergitas ini pun diharapkan dapat terus dilestarikan guna mewujudkan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Sorong. Hal tersebut disampaikan AKP Alexander Putra, mantan Kapolsek Sorong Timur yang kini menjabat Kasat Reskrim Polres Fakfak. Seluruh warga, khususnya wilayah Sorong Timur yang sangat membantu saya, baik itu kepala suku, kepala kampung, ketua RT, ketua RW, yang membantu saya selama ini apabila ada kejadian-kejadian, semua turun tangan dan membantu saya sangat banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan anggota Polsek Sorong Timur. Terima kasih banyak kepada jajaran dan anggota Polsek Sorong Timur yang membantu saya dalam bekerja. Semua adalah keluarga saya, jadi saya tidak bisa membalas budi dari seluruh anggota Polsek Sorong Timur. Khusus untuk Bapak Kapolres Sorong Kota, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan beliau kepada saya untuk menjalankan tugas sebagai Kapolsek Sorong Timur. Untuk rekan-rekan wartawan yang di daerah Sorong Kota, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan blow up berita-berita yang positif terkait Polsek Sorong Timur. Anggrini Sumbung, CWM Channel.